semoga Allah mengampuni dosa-dosa istri saya, menerima amal baik istri saya. Bisa diceritakan proses pemakaman almarhumah tadi? Ya, baik, kami yang ditangani oleh Bapak Kasih Pak bersama Pak Kadak Bandara dengan Pak Linjam Gunawan mau mendampingi Pak Endang pemakaman di Bogor. Jadi sampai di rumah sakit prosesnya cepat sekali karena ada kasur yang sudah ditangani. Dan yang kedua setelah ada tanda tangan tasrif, kemudian dirujuk ke sebuah tempat pemakaman jenazah di negara Raja. Di sana kemudian dimandikan oleh tim yang sangat profesional. Kemudian beberapa saat setelah sholat isya selesai, disolatkan oleh tim dan oleh syekh. Pemakaman juga setelah dari tempat pemandian itu ada dibawa ambulan yang sangat profesional sampai ke pemakaman, kemudian disambut tim khusus umal yang menggali kubur dan ternyata sudah disiapkan, dan syekh yang mendampingi untuk pemakaman juga ada sekitar 2-3 syekh itu, dan membantu mendampingi proses pemakaman sampai kelihatan. Setelah penguburan, alhamdulillah Bapak juga bisa turut mendampingi pemakaman sama Pak Ujan. Iya, sama Pak Ujan berdua masuk ke liang lahat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah memberikan kemudahan bagi kami melalui petugas haji yang ada di Jeddah ini, terutama dari semua, dari mulai Kadaker, kemudian Kasekor, Kadaker Pak Abdillah, Pak Irfan, kemudian tim yang lainnya, Bapak Uzan, Pak Gunawan, dan yang lain, semua telah respek sekali, responnya bagus untuk kami, khususnya saya secara keluarga yang telah ditinggalkan oleh istri saya atas nama almarhum Puan Rohmawati, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, menjadikan ahli surga. Amin. Saya yakin Allah memberikan yang terbaik untuk kami keluarga, walaupun dalam hati secara dohir terus terang berat untuk ditinggalkan, tetapi apapun bentuknya itu adalah rahasia Allah. Mudah-mudahan dengan kecepatan tanggap dari tim haji ini menjadikan sebuah momen yang terbaik bagi kami, dan ke depan akan lebih baik dan lebih baik insya Allah, karena ini adalah yang terbaik menurut saya yang pernah saya rasakan. Mungkin orang lain ketika ada yang mengalami seperti saya, insya Allah akan merasakan pula tanpa bantuan petugas haji yang ada di sini. Mungkin kami bingung evakuasinya tadi seperti apa, Pak Bud? Proses kejadiannya pada saat itu kan kejadiannya di pesawat, Pak, ya. Yeah. Jadi ibu almarhumah ini jatuh di pesawat, pusing. Nah, tiba-tiba langsung ada dokter udah menyadarkan diri. Dokter. Nah, kami dari Pangandaran, ya. Kami pada saat itu bertugas malam itu kan mendapatkan laporan bahwa masih ada satu orang sakit di dalam pesawat. Nah, dengan keterbatasan yang kita punya, akhirnya kita bisa mengidentifikasi bahwa yang sakit itu adalah Bu Popon, didampingi oleh Pak Enda selaku suami. Nah, dari situ pihak ambulan tidak berkenan, Pak, ya, untuk didampingi oleh petugas. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Hanya Bapak saja yang mendampingi. Nah, dari situ kita terus monitoring, walaupun dengan keterbatasan, kita monitoring dengan K-sektor, dengan tenaga pendukung yang kita punya, akhirnya kita mengetahui di mana keberadaan. Iya. Alhamdulillah. Apa ya, alhamdulillah. Sehingga proses yang begitu cepat kita bisa menangani. Doa khusus, Allahumma firlaha warhamha wa'afuha wa'afianha. Doa khusus, itu doa khusus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa istri saya,
menerima amal baik istri saya dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Itu doa yang diinginkan, dan mudah-mudahan kami bisa bersama kembali nanti di surga Allah. Amin. Mudah-mudahan. Anak-anak selalu mendoakan untuk semuanya kekuatan, walaupun tinggal saya sendiri, tapi mereka sangat-sangat mendukung. Apa sih sehat, apa sih sehat. Keluarga THR memang sudah diberitahu, mereka memang shock terus terang, anak-anak. Khususnya saya punya anak 3, laki semua, dan yang terkecil adalah kelas 6. Yakin shocknya bukan main, duduk shocknya terasa benar. Tapi walaupun dengan secara berat hati, mereka mengatakan, mengikhlaskan dengan kondisi ini. Karena mereka pun sadar bahwa nyawa adalah titipan dari Allah. Kita adalah titipan dari Allah, dikembalikan dan diambil lagi oleh Allah. Saya punya keyakinan itu. Dan kita pun mungkin akan menyusul, entah kapan, kita tidak tahu. Mereka, keluarga, alhamdulillah menerima dengan kondisi. Walaupun memang secara berat hati, tapi menerima dengan keadaan. Mudah-mudahan jadi kekuatan. Ya, mudah-mudahan jadi kekuatan bagi semuanya, bagi keluarga kami. Saya sebagai kepala SMP 1 Pangandaran. Kalau Albar? Ibu di rumah mendidik anak. Tidak kemana-mana mendidik anak. Guru ya? Sebagai guru ya Pak Ibu? Iya. Dan alhamdulillah tadi semua termasuk dari mulai unsur dari Kadis, dari semuanya, dari unsur PGRI, kebetulan saya memang wakil ketua PGRI Kabupaten, udah takziah ke rumah, ada informasi dari anak saya, beberapa, bahkan banyak sekali ke rumah. Saya syukur alhamdulillah kalau mereka ikut bela sungkawa mendoakan untuk istri saya, mudah-mudahan Allah menerima. Amin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.